Sandiworo. Malah nek tantene Sandiworo. Tante. Apa le? Kulo ajeng matur. Matur apa ponakanku Vertigo sing ganteng dhewe? Apa? Kulo ajeng lunga saking mriki. Lunga saka kene? Hooh. Lho ala. Disneni Om Srundan terus. Om Srundan nyenani kowe? Heeh. Jaluk dipateni wong. Aja dipateni. Diseksa alon-alon. Ora kok dadi Om Srundan nyenani kowe iki ngopo? Lho, kula lak ndek niat. Ajeng menggalakkan apotek hidup. Lho, apik kuwi le. Lah, tenan to. Heeh. Lah terus? Lah, terus kula niku diseneni. Ora setuju. Lah kok ora setuju? Beneran menggalakkan apotek hidup nak kaya muni tante ora ya. Omahe ming 2x1 munggahe 10 meter. Dadi le nandur kelahiran di pekarangan to le nandur nendi? Kuwi omah apa sumur? Lah ya omahe tante nak kondisine pancen kaya ngono tante kan kere tapi sombong to. Le nandur nendi? Keluarga berang-berang kowe. Lah ku nandur ten pot. Oh lah ya bener-bener. Lah bener to? Bener. Om Srundan niku nesu-nesu. Lho, kula tandur tanaman hidup niku ten pot. Bener lho. Lah kula kaya rabuk saking intel wedhus. Ora apa-apa apik. Lah niku kok tanamane dadi apik-apik niku. Subur. Lah lak rembotan enten nggon. Lah iya. Lah ten nggen dhuwur tempat tidur Om Srundan kan tersesat. Gitu. Lah gitu. Lah niku tanaman 5 pot niku sing nganter intel wedhus e. Kula kaya ten dhuwur. Tempat tidur Om Srundeng. Lah Om Srundeng tangi. Langsung jeduk. Aku terus syukur aku tadi. Terus Om Srundeng nesu tekon. Sopo iki sing nganggak kepot ning dhuwur tempat tidurku? Tak jawab. Aku Om. Sopo kowe? Kucing. Wah aku langsung wah tangi ngene iki digawak karet. Aduh. Ketok aku harus dibelah. Ora apa-apa le ari teh karo patio landep kok. Kok apa? Kok ora omong aku kowe? Sik-sik omku ki ya jan ora. Kudune nek men ketiban intel rak ya tinggal adus. Ha. Ora apa-apa to. Bener, wah murung-murung niku. Ora urus nang kene gununa to. Dadak mangke intel wedhus barang. Terus saiki omong ngoyak-ngoyak kowe. Ngoyak intel wedhus. Ngoyak kula anggo arep niku. Jangan omong kaki orang rada edan kok ya. Kowe delek bae ning kene. Kok delek gimana? Delek bae kok tak omongane omu. Eh, cuman ini wedhus ora ndang aku e. Ten mbak kok. Kok ditekke Om Srundeng ini le. Mangga. Mangga. Yo mangga piye lenggane ngendi kok ana kaper iki? Oh niki, dhewe wadah endel wedhus, Bu. Nggih. Napa jenenge gambar iki, Bu? Iki putuku saka Jakarta. Wah, putuku iki wong sukses-sukses. Duduk iki. Kenapa jenengan kok nggih? Heeh. Pancen yo dadi nek di wong tuwa kuwi ilmune dikekke putune. Sing tuwa ngrekoso kaya aku ora apa-apa. Aku ikhlas. Wong yo mek kurang pirang dino. Eh kok pirang dino? Pirang menit. Eh indel mode sih saya orang. Kowe jamu enak lho. Kenapa? Kenalke. Tolak iyik iki lho. Jamu, jamu tolak iyik dombene iki. Tolak kere. Ah, niko. Mbak Titi ini salah satu Mbak Titi salah satu penggiat apotek hidup. Wow. Ini luar biasa, yang tengah ini, wah ini istimewa. Istimewa. Sinten, Mbak? Jeng Ratu Jamu. Wow. Nek ngaturi jeng rajam. Oh. Jeng rajam ki iya iya. Koi elegan. Ora, Ratu Jamu. Wow. Nek iki kenal aku. Sopo? Toto. Toto sopo? Lah pojok ana Bu Titik kene mesti Pak Toto. Ora, nek kene Bu Titik ana koma. Wis sing ana dhewe petruk. Anen sewu. Mbak Titik ini kita kan baru menggalakkan apotek hidup di tengah masyarakat. Sakjane pentingnya napa to? Apotek hidup niku. Pengaruhi teng masyarakatmu napa to? Ini ngomong-ngomong soal jamu, saya ingat Bapak Ibu saya dulu Pak Harto Butin tuh. Nggih, nggih. Sangat
apa ya? Ingin menggalakkan apotek hidup itu. Oh, minum jamu menikah aja, apotek jamu. Itu menikah. Bukan, lahan yang di rumah-rumah pekarangan itu, pekarangan rumah itu nggak boleh dianggurin. Oh. Jadi mesti tanam-tanam apa ya, paling bagus ya apotek hidup, mau sakit tuh mahal kok ya. Jadi kalau bisa ya dari tanaman, dari kebunnya sendiri gitu. Nah, Butin tuh saya ingat dulu sampai saking cintanya sama jamu, bikin kebun apotek hidup di Taman Mini itu ada 6.000 hektar, 66.000 meter itu untuk tanaman itu obat-obatan apotek hidup. Jadi segala yang ada di Indonesia tanam situ buat percontohan gitu. Dan juga sampai si jamu itu karena ingin digalakannya sama masuk ke istana dulu, beras kencur, beras kencur, unirasem gitu. Jadi ini penting untuk budidaya apotek hidup ini di rumah-rumah, selain untuk keasrian juga ya, untuk tombo juga, untuk tambah income. Jadi, oh gitu aja. Jadi memang ada apa ya? Ada harapan, ada efek yang berkelanjutan kan ya? Iya, pasti. Pokoknya ada manfaatnya lah itu, pasal manfaatnya besar sekali. Nggih, hal iki nandur meng nandur utang e. Kalau nandur utang nandur utang. Kok ngomong to, Mbak? Sok tak yo nak tak lunasi. Bokos iki. Bokos, kok nandur utang kok dadi gur gembur. Lah aku iso nggo nyar utang e, Le. Anan sewu, Jeng Ratu, waduh, Jeng Ratu Jamu. Ini kan apa namanya penggerak apa namanya tanaman jamu-jamuan ini kok yang sebenarnya jamu niku dinggo ngobati napa dinggo pencegahan to sakjane sebetulnya nenek moyang kita kan sudah bilang bahwa ngombe jamu ben ra lara, kalimat itu kan sudah digaungkan dari kecil gitu. Nggih. Ben ora itu berarti preventif untuk pencegahan jadi kalau sudah dicegah kemungkinan tidak akan ada masuk penyakit-penyakit yang lain. Tapi dengan berkembangnya teknologi sekarang, banyak peneliti, banyak para pakar, terus tanaman juga budidayanya sudah begitu luasnya, akhirnya juga bisa untuk kuratif. Ada 182 tanaman yang sudah diteliti yang termasuk di dalam kategori yang bisa mengobati. Oh sekarang berarti bukan hanya pencegahan tapi bisa untuk pengobatan juga aja? Iya, sudah. Terregister dari kementerian. Manfaat kemajuan zaman yang bisa dimanfaatkan di penelitian menikah nggih. Jeng Ratu nggih. Jadi memang tanaman sekarang banyak yang diteliti karena orang Indonesia sudah pada pintar-pintar, banyak yang mulai belajar untuk jamu seperti apa ke depan dan lain sebagainya. Meneruskan cita-cita Bapak ya, Bu. Oh, supaya tercapai Indonesia sehat, semuanya sehat, tidak mesti harus dengan bahan yang mahal. Saya punya pedoman, wong loro ora kudu larang. Jadi di rumah pun kita bisa mengobati diri kita sendiri, seperti itu. Iya. Apa? Godong sembuhan. Mas, Sunda ini anggur ngopo-opo kita duplok kayak gini. Kenapa bahaya loh, Mbak? Godong sembuhan ambune kontot loh. Mbak, kowe sing nganu apa dong uyup-uyup? Nah, dong uyup-uyup. Heeh. Nek juga bari bu melahirkan kuwi lho. Uyup-uyup. Ora ana sing bar melahirkan. Nyuwun sewu, Pak Dar. Pak Darman, ini kan salah satu penggiat kenapa tanaman apotek hidup ini kamu? Kalau di tempat Pak Darman sendiri, usahanya ini dirintis mulai tahun berapa Pak Darman? Saya tahun 2001 itu sudah merintis bagaimana tanaman obat khususnya empon-empon. Dan alhamdulillah sekarang untuk kebetulan saya di Kota Gede Bapak. Di Kota Gede ya? Iya. Wah, wow, ada kan dong? Iya, ada anak gua ada. Lu mana dong? Kota Cili. Alhamdulillah karena programnya emak-emak itu kebetulan. Oh, begitu. Jadi ibu-ibu PKK, Dadasa Wisma, dan ini kebetulan ada KWT. Oh ini KWT? Iya, jadi KWT. Pemanfaatan lahan pekarangan. Oh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Titi. Dan ini mitra kerja kami juga. Oh. Karena olahannya bisa diterima sama Jeng Ratu. Berarti dari Pak Darman olahan langsung diterima sama Jeng Ratu, iya. Kemudian diolah. Ini saya ngombe. Ah, buat ngajak-ajak aku loh. Besok lo dijabut untuk jamu. Jadi memang sekarang sudah luasnya. Kebetulan kita juga punya tempat edukasi khusus untuk ibu-ibu yang mau belajar tentang apotik. Di mana itu Pak? Hidup. Di kebetulan dusunnya. Jangan kebetulan terus loh Pak. Pilahan Rejo Winangun Kota Gede. Oh gitu. Oh masih tetap di Kota Gede.
gede apa ya? Di kota gede dekat. Jadi deket, nanti ya, kalau ibu-ibu KWT mau belajar bisa di. Kebetulan di sana ada gitu ya. Ada. Dan kebetulan kami sedang buat apotek hidup rumah hijau berkarya. Rumah hijau berkarya. Wah, luar biasa ini. Pak Darman, kira-kira kita jalan-jalan dulu ke Kampung Kucingan, kita lihat apakah pekarangan masyarakat bisa dimanfaatkan atau tidak. Monggo kula dereki, monggo.